wilayah kami di sini sudah tradisi. Nah, di sini ada musimnya, musim panas. Kalau musim hujan kan kita nggak bisa main layang-layang. Ya, di sini ada unsur olahraganya. Satu, kita ada larinya juga, narik benang, ada jalannya juga. Nah, di sini mulai layang dari jam 6 sampai jam 8. Jadi kita terjemur matahari. Jadi kita supaya pada sehat. Semua masuk. Dari dewasa sampai anak muda sampai orang tua. Ukurannya berbeda. Ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, ada yang sampai 4 meter. Jenisnya termasuk layangan koang, pari, kalung, gronggong. Saya pakai bambu hitam atau disebut bambu petung. Karena selain bambu hitam nggak bisa untuk dijadikan layang-layang. Seperti bambu tali, seperti bambu kuning nggak bisa, nggak lentur. Kalau kertas sendiri dari kertas uji atau kertas minyak disebutnya. Ada juga yang dari plastik, tinggal tergantung konsumen. Ada juga yang untuk suara atau yang disebut peteng. Ada yang pakai rotan, ada yang pakai kristal atau pita suara. Ada yang pakai plastik. Kalau layangan memang pada dasarnya memang dari dulu sebelum ada corona juga memang udah rame. Apalagi sekarang makin rame lagi. Karena ada yang bilang harus banyak-banyak kena matahari. Jangan ditarik, jangan ditarik, kolek, jangan ditarik. Lu mau naikin lagi, Cek? Thank you.